What's up, school fans? Welcome back to the Time Out. Really tell the locker room staffer in Denver you were gonna be back for Hell game yeah. Seven. They know that y'all was in there. Yeah, I told them. I said, I see y'all for game seven. Yeah. Yo, what up time with Jay and see all MF in game 7. <laughs> Kelas banget ya Anthony Edwards. Nggak ngemeng -nge doang guys, Bill Bill bisa back his shit up. Karena seperti kalian ketahui setelah game 6 dia kalah, dia ngomong ke salah satu penjaga Denver Nuggets. Kalau he will see him again in game 7 and it is happening setelah hari ini gila man. It was an ass whooping bro. Siapa yang nyangka defending champion Denver Nuggets itu bisa dibantai 45 poin hari ini sama Minnesota Timberwolves. That was a crazy response ya, setelah dikalahkan. Tiga game berturut oleh Nuggets. And Luka Doncic kemarin juga deliver his best game probably in the NBA playoff untuk bisa membawa Dallas Mavericks kembali unggul 3-2 dari OKC Thunder. And of course kemarin juga Opa Horford gila man. What a game from Opa Horford. So kita akan bahas itu semua di kelas timeout hari ini. Dan gue juga cuma pengen quick reaction ya sebelum gue cabut ke Bogor bentar lagi <laughs> karena ini udah mau jempat sore. Gue mengejar untuk meliput game antara uh, Dewa United melawan Borneo Hornbills. Jadi ya itu aja sedikit opening dari I just want to say thank you so much guys for always watching Time Out. Thank you so much for watching Untuk -untuk this full kasih likes, kasih comment Thank you so much. And now, let's have some fun and let's start our class. Kita mulai dengan series yang mungkin paling tidak seru di semifinal NBA playoff yaitu Boston Celtics will head back to the Eastern Conference Finals setelah melawan Cleveland Cavaliers 113-98 di game kelima kemarin ini Celtics menutup menutup series ini dengan skor 4-1 ya lumayan mudah lah ya so far perjalanan Celtics di NBA playoff di round pertama nggak ada Jimmy Butler sekarang ini tidak ada Donovan Mitchell tidak ada Jared Allen jadi Spider-Man tuh miss game 3, 4, dan 5 But, eh, hey, it was huge though Ini penting banget untuk si Boston Celtics Bisa menutup series ini dengan cepat Apalagi mereka melakukan ini tanpa Kristaps Porzingis Yang masih recovery dari injury-nya Jadi ini semoga aja Ada cukup waktu untuk Kristaps Porzingis re Recover, lalu nanti bisa siap Untuk game pertama di Eastern Conference Dan juga mereka pasti berdoa Ya siapa tahu besok Pacers sama Knicks bisa tambah lama lah, bisa game ke-7. Tapi Uh, ini akan menjadi Eastern Conference ke-6 uh, sorry, Eastern Conference Finals ke-6 untuk Boston Celtics dalam 8 tahun terakhir tapi emang ekspektasinya pasti dengan the best record in the NBA uh, ekspektasinya adalah untuk Boston Celtics bisa menjadi juara dan juga hang the number 18 banner this season um, ya, yeah, kalau nggak juara sih gue udah bingung sih harus diapain lagi sih timnya -tim sih karena menurut gue timnya udah sangat komplit sekali saat ini di game 5 kemarin Jalen Brown dan juga Andrew Holiday kena Jinx Timeout. <laughs> jinx Timeout ini emang gila ya nggak ada obat. Selalu ada setelah episode Timeout. Tapi untungnya opa, Hol uh, opa Al Horford ini meledak dengan 22 points, 15 rebound dan juga 3 block shot. Uh, Al Horford menjadi pemain tertua yang mencetak 20 plus points, 10 plus rebounds, 5 plus threes dan juga 5 plus assist di playoff, mematakan rekornya. LeBron James uh, tiga 38 tahun kali ya Tahun ini Tapi kemarin itu di kuarter keempat Man, he was playing defense like crazy bro Dia sempat ada satu sequence Dimana dia sempat menyulitkan Dan juga menggagalkan Darius Garland Untuk mencetak poin Dan tapi yang viral sih Emang hasil sama energinya ya Dimana dia sempat menyelamatkan bola Ada bahun langsung di, uh, dilempar bolanya Ke arah Dean Wade Itu bener uh, viral sih kemarin ini Dan juga di, menjadi play of the game Untuk Boston Celtics uh, nggak sampai Brian Francis pun juga ikutan kemarin ngepost tentang Al Horford. Um, by the way guys ini tahun 2015 apa tahun 2024 ya guys? Karena di game kemarin itu kita mendapatkan matchup ataupun juga tontonan seru antara Al Horford melawan Marcus Morris guys. <laughs> Gila siapa yang nyangka kalau di game kelima itu adalah show-nya Al Horford melawan Marcus Morris. sih. Gokil banget tiba-tiba Marcus Morris bisa gendong Cleveland Cavaliers, man. Dengan 25 poin termasuk 5 kali 3 points. Aduh, gila sih. Kemarin ini gue bener gak nyangka sih kalau Marcus Morris. Gue gak tahu, mungkin dia sekalian jualan kali. Bisa, bisa di-resign ataupun juga sign dengan tim lain tahun depan. Um, tapi nggak pernah nyangka sih kalau di Eastern Conference Finals 2024 <gain> adalah matchup antara Al Horford melawan Marcus Morris. Tapi Jason Tatum mungkin hampir triple double dengan 25 poin, 10 rebound dan juga 9 assist serta 4 steals. Uh, he had a couple nice highlights. Uh, yang pertama of course dia ngedang di depannya Dean Wade kemarin ini dan juga Jalen Brown berhasil balas mukul dadanya JT tapi nggak berasa kayaknya langsung habis itu JT kasih flex dikit lah. <gain> dan ini ya, kita nggak usah terlalu banyak bahas lah ya tentang seri ini karena memang kurang menarik guys terlalu mudah untuk Boston Celtics uh, yang lebih menarik sih tinggal nungguin aja nih bagaimana masa depan tim dari Cleveland Cavaliers ini apakah mereka akan pecat pelatihnya JB Bickerstaff ataupun juga mungkin siapa nih yang akan nyampe Lakers duluan nih Donovan Mitchell apa Darius Garland nih <laughs> karena dua-duanya kayak tertarik banget ya untuk pindah ke Los Angeles Lakers serta juga katanya Donovan bisa aja pindah ke Miami Heat jadi kayaknya lebih menarik untuk menunggu rumor-rumor tersebut ya dan nah lo Luka Doncic ngamuk beneran kan um, gue sempat expect Luka Doncic setelah miss a crucial free throw di game keempat nah, ini gue yakin banget kalau dia akan uh, have a big game dan ternyata bener guys dia triple double main ini and big win untuk Dallas Mavericks on the road 104 92 atas OKC Thunder. Um, sekarang mereka in control uh, of the series 3-2 karena habis ini seriesnya akan balik ke Dallas. Uh, ya yeah, Dallas akan punya kesempatan untuk bisa menutup series ini in front of their home crowd. tapi uh, Luka nggak masuk akal sih main satu badan udah sakit udah cedera semua satu badan tapi tetap aja bisa mencetak triple double 31 points 10 rebound dan juga 11 assist. Uh, kata dia dia suka banget sih diteriakin luka sucks kata itu sangat memotivasi dia <gadanya> dan yang dia senang juga adalah saat press conference udah gak ada suara moaning lagi nggak ini ya <gadanya> tapi uh, dari awal lo bisa lihat sih eh uh, sorry sebelum itu eh uh, kemarin di time out di time out lalu itu gue bilang sempat mention bahwa series ini kayak bukan seriesnya Luka gitu. Kayaknya kalau Luka main jelek lagi di game kemarin itu, kayaknya kita akan inget series ini sebagai seriesnya Shagel Just Alexander. Tapi ternyata Luka bilang, Rocky, hold my beer. <laughs> langsung dia ngamuk-ngamuk dari awal, main Dari awal langsung lo bisa lihat ada beberapa kali dia tough shot yang dia bisa berhasil masukin. Jadi bau-baunya memang dari awal itu kemarin udah kayak, kayak Luka akan have a very big night. Ayo sih. Tapi di babak kedua, Ludor juga dia obok-obok sama dia main kita tahu Ludor has been playing really good defense on him tapi kemarin itu Ludor juga bisa nahan dia main dari step back three lalu juga ada satu kali dia ngedrive lalu dia kayak pantulin badannya ke Ludor dia tembak masuk jadi emang main Luka udah bener-bener on a mission dan dia juga pengen banget untuk bisa membawa Dallas Mavericks menang. Um, dan terakhir kita nggak boleh lupa juga main dia nunjukin defense-nya dia main. Jadi dia nggak main offense doang. Dia terakhir itu ada block SGA men, in transition dia block main layupnya dan that was probably uh, the game winning block man that was really huge sih untuk si uh, Dallas Mavericks. Jadi mulai dibilang ini mungkin adalah the best game sih untuk Luka Doncic selama NBA playoff ini. Tapi enak sih nonton Luka eh uh, kemarin itu take over the game dan juga asiknya juga karena dia nggak komplain sama sekali ke wasit dia benar fokus with the win aja dan tapi lima menit terakhir itu defense Dallas sih nggak ada obat sih Eh uh, benar, bagus banget untuk rotasinya untuk close outnya uh, untungnya emang gak ada tim Hardway di lapangan ini kalau ada tim Hardaway di lapangan itu bisa dia suka miss rotation jadi uh, kemarin defense-nya benar-benar menurut gue yang bawa mereka juga menang sih untuknya jadi game 4 defense-nya Um, Oke okay sih di 5 menit terakhir Karena ini defense Dallas 5 menit terakhir Yang bisa bawa mereka Memenangkan game kelima Tapi uh, Ya yeah, Dallas defense kan juga berkatin yeah. dari Jones Jr Dia uh, Had a hell of a game man Hell of a game Untuk Dallas Mavericks 19 points 7 dari 9 Field goalnya Gue gak tau dia bloknya Berapa kali Tapi dia gacor banget lah Di game kelima Kemarin itu Uh, dia beberapa kali juga sempat cash alley from Luka Doncic uh, dan three pointnya juga tiga dari lima. Uh, tapi the biggest play probably down the stretch juga di mana dia ngeblok three pointnya Chad home dan itu dikonversi jadi two handed slam sama dia setelah menerima asis matang dari Luka Doncic. Tapi that block was crazy guys. You have to know, you have, understand. You have to understand. Dia ini si DJJ larinya dari dalam paint area. Dari dalam paint area dia lari terus dia ngeblok us seven footer guys a seven footer man that's just insane bro itu susah loh untuk keblok tangannya si Chat tuh pasti udah di atas banget tinggi banget and he did that man that was the JJ definitely sih he was the X factor main untuk Dallas bisa menang game 5 tapi I don't know why OKC okay, masih seneng banget untuk hack a lively. Uh, bahwa udah nggak berhasil di dua game ini. Dan kemarin uh, dia nunjukin lagi kok dia bisa free throw. Kok dia itu mentalnya emang kuat, mentalnya bagus. Dan dia kayak emang latihan free throw untuk bisa make sure kemenangan Dallas Mavericks main ini. Um, lively ini kok halaman 5 dari 6 free throw. Dan probably the best free throw shooter right now untuk Dallas Mavericks. Jadi... Um, ya, yeah, I think Mark Dino harus stop sih untuk strateginya hack a lively uh, Malek Kyrie ya yang like, lagi lumayan quiet beberapa game ini uh, dia main cuma 12 poin dan juga 4 assist kayaknya nyimpen nih kayaknya nyimpen buat game 6 kayaknya Kyrie asli deh tapi um, Kyrie ini perlu banget sih untuk game 6 bisa meledak gue expect dia bisa 30 poin sih gue expect dia bisa 30 poin karena you guys know close out game is always the hardest uh, apalagi game ke nanti itu juga pasti susah banget untuk bisa close out sih oke okay, si Thunder but They will need Kyrie sih to have a huge game menurut gue biar dia bisa mukul drama lah. Gue gak tahu sih drama apa penasaran juga sih sampai dibawa-bawa sama Kyrie main ini. But yeah man, I think gue expect Kyrie sih untuk bisa have a big game six sih. Tapi Jacket mungkin lebih baik mainnya tujuh tujuh player rotation aja kali, ya. 7 tujuh man, 7 man rotation aja kali untuk game ke 6 karena They don't wanna go back to OKC, man, for Game 7. Karena kalau go back to OKC for Game 7, the atmosphere, the pressure is gonna be crazy. So I think kalau dia punya kesempatan untuk bisa close out the series in game 6, they should just do it, man. And she still had a solid night though, mainnya 30 poin dan juga 8 assist. Tapi memang sayangnya dia tidak mendapatkan support dari teman-temannya. Uh, teammate nya gak ada yang nyetak lebih dari 13 poin kemarin ini. Jadi itu kenapa OKC okay mencetak skor paling rendahnya mereka selama tahun ini sih. Kayak satu season ini ini paling rendah untuk scoringnya. Uh, Jada Jalen Williams needs to be better in game 6 menurut gue. Gak bisa sih, dia turning down shots. Dia juga kayak udah mulai kebaca permainannya sama Dallas Mavericks. Dia kayaknya suka ngefake, harus nge-drive. Jadi, karena ini udah udah banyak lah scouting reportnya, kayaknya tentang Jalen Williams ini. Um, beberapa poin OKC okay pun Kalau lu lihat juga Ada yang turning down shots Akhirnya bolanya Udah tinggal shot clocknya dikit Dan ada di tangannya Ludort Which is not a good idea <laughs> Karena Ludort juga main Ngohala di poinnya 2 dari 8 sih Jadi uh, Great defensive strategy though. Great defensive scheme From Jason Kidd Menurut gue um, Ya tapi OKC okay Kalau mereka mau Menang di game ke 6 Mereka gak boleh malu-malu sih nembaknya They just need to shoot the ball Tapi They need to shoot better dong Kemarin juga mereka nembaknya Lumayan jelek sih Jadi uh, Kita lihatlah lah Apakah akan ada Adjustment atau tidak dari offense nya oke okay, sih Jadi kira-kira game 6 gimana guys Apakah ada game ketujuh juga <laughs> Karena Denver Nuggets akan menuju game ketujuh guys Sekarang ini uh, Gila main di bantanya kelewatan sih menurut gue hari ini sih uh, Segitu ngaruhnya ya Demak Conley ya. Um, ya Minnesota Timberwolves menang 45 poin 115-70 memalukan Denver Nuggets Hari ini uh, Padahal tadi mulainya tuh Nuggets 9-2 loh gue pas pertama, wih gila, 92 nih. Terus tuh tiba-tiba Nuggets cosplay jadi tim IBL setelah itu. Uh, kena 27 dua run, kalau oh, salah tadi sama Wolf awal-awal itu pas comeback. Dan di kuartal 4 juga kena lagi, 24 no run kalau nggak salah. Ya bubar lah, bubar lah itu langsung. Dan di sisa 8 menit and man pun langsung kasih gesture game 7. <laughs> game 7. Tapi ini adalah margin terbesar kekalahan untuk seorang MPP um, ya yeah, main nahan Nuggets 70 points dengan adanya Nikola Jokic dan Jemal Murray, man, itu sesuatu banget sih itu sesuatu banget menurut gue uh, di kuartal 4 Nagas itu cuma 9 poin guys cuma 9 poin men uh, Jemal rusak sih nembaknya sih Jemal 4 dari 18 uh, dan hanya 10 poin cuma beda 2 poin aja sama <laughs> um, Luka Garza Luka Garza 8 poin Luka Garza Luka Garza 8 poin sedangkan si uh, Jemal hanya 10 poin hari ini tapi Jemal tadi bilang sih katanya kan tadi sempat sakitnya elbownya dia bilang katanya elbownya sangat berpengaruh banget sih saat dia lagi nembak katanya tapi uh, hopefully it will get better before game 7 nanti tapi Nuggets nah, pun juga worst field goal percentage in their franchise playoff history uh, hari ini mereka cuma nembaknya 30% saja uh, cuma Jokic aja yang bisa nembus 22 poin hari ini cocok logi dulu guys cocok logi dulu karena game 7 itu katanya bersamaan dengan ulang tahun Kevin Garnett dan juga 20 year anniversary Timberwolf ngalahin Sacramento Kings di Western Conference Finals tahun 2002 eh 2004 lalu. Uh, apakah artinya ini kalau ini akan menang game ketujuh? Uh. Siapa tahu tapi bisa uh, siapa tahu sejarah akan terulang lagi menurut gue tapi jujur uh, gue belain di Marvel guys. Maaf ya, saya belain Tibo Wolf untuk game ke-7 uh, Walaupun memang Nuggets uh, ada chance mungkin lebih besar untuk menangkan game ini Karena akan main di home mereka Tapi selama series ini kan, di 4 game awal Di 4 game awal tidak ada home team yang bisa memenangkan gamenya kan Jadi, 50-50 lah 50-50 lah untuk game ke-7 nanti ya Tapi, I just can't get enough of uh, Anthony Edwards um, semua, yang di, semua yang dilakukan di playoff ini sangat menghibur sekali menurut gue uh, Jadi Ant-Man, Please jangan kecewakan saya dan juga jangan kecewakan netizen. Kayaknya netizen juga pengennya Minnesota kan ya? I think Minnesota yang pengen kalian menang kan? Yang lolos ke Washington Conference Finals. Let me know in the comment section below. Tapi Ant-Man hari ini 27 points, 3 steals plus 43 ini plus minus tertinggi dalam franchise playoff history uh, that has you know woo, that has you on MPJ that was really nasty bro that was really nasty though tapi um, Edman man the whole game he was just feeling himself walaupun dari sempat ngeri sedikit dia jatuh keren takutnya cedera but he was fine uh, pas lagi jatuh langsung tracking MVP juga but Edman it just Ha, uh, dia udah fokus, I think kalau dia emang, dia bilang sih tadi habis game, katanya, ya pembedanya adalah Mike Conley. Dia bilang karena ada Mike Conley, dia bisa fokus scoring, dia nggak perlu ngurusin kalau temennya Involve in the game atau tidak sih. Which is true, I think. Um, hari ini Mike Conley belum bener, bener make all the right plays, emang leadershipnya juga berasa banget untuk Mike Conley. Kayaknya pemain, pemain tim Wolves tuh ada Mike Conley lebih pede dan lebih tenang aja sih menurut gue di lapangan. Tapi ya hari ini Mike Conley lah yang ngurusin biar semuanya bisa involve in the offense. Uh, dia pun hari ini sesuai dengan 13 poin dan juga juga 5 assist tapi admin dibilang dia udah hype banget dan dia udah gak sabar dan juga udah pengen banget main game ketujuh. um, ya yeah, man, I think uh, another factor selain untuk Nman dan juga Mike Conley adalah Jaden McDaniels. Uh, setelah 5 game offense-nya caur, uh, rusak semuanya boy. Uh, akhirnya meledak aja offense-nya di game kali ini. Uh, dia hari ini have a big offensive night. Um, biasanya kalau dia punya kok dia offense jalan, dia nembaknya oke. Okay. Biasanya sih menang ya Timberwolf. Dan Jaden hari ini 21 poin, 8 dari 10 nembaknya, dan juga 2 block shots. Um, I think kuncinya maybe untuk si Minnesota itu adalah untuk bisa memenangkan battle small man-nya kali ya. Kalau tiga small man mereka bisa mengalahkan tiga small man-nya Denver Nuggets, I think they will have a chance. Karena menurut gue ya agak susah lah untuk bisa nahan Jokic ataupun juga mungkin nahan si Aaron Gordon. Uh, tapi Cat did a good job, dan juga Gobert did a good job hari ini menurut gue uh, menjaga big man-big man, -big man dari uh, Denver Nuggets. Jadi, kuncinya sih menurut gue, asalkan Jaden, Ant-Man, dan juga Mike Conley could play like today, dan juga bisa kontribusi poinnya banyak, I think, itu adalah kuncinya untuk menyusul dan mengambil game ke-7 sih. Uh, that's what I think, but let me know what you guys think. Let me know siapa juga yang akan menang di game ke-7 nanti untuk uh, per series ini. Gue pernah sama, I'm hyped though. I think game ke-7 ini akan sangat hype banget sih. I think semua orang akan nungguin. Ini hari Senin, tapi sayangnya yang mainnya hari Senin Jakarta kayaknya ya. Um, kalau hari Minggu kita bisa hajar live chat tuh. Tapi kalau hari Senin gue gak tau bisa hajar live chat atau gak sih. Takutnya gak rame kalau hari Senin pagi. Karena kita Senin malam kan biasanya emang live chat juga untuk IBL. Untuk membahas IBL Weekly. Um, But yeah, that's my time out today. That's my reaction today. Gue harus ke Bogor sebentar lagi. Udah jam 4, game jam 6. Um, yeah. apalagi. Oh, prediksi-prediksi. Besok gue pegang New York Knicks kayaknya. Besok kayaknya New York Knicks akan menutup serisnya mereka melawan Indiana Pacers. So, itu aja guys. Uh, gue akan edit ini secara cepat. Abis itu gue akan berangkat. Maaf banget kalau hari ini editannya gak akan terlalu banyak. And yo, terima kasih banyak dong. Tapi sudah menonton timeout hari ini. Really appreciate the support. Nanti uh, nanti timeout mungkin balik hari Minggu kali ya. Hari Minggu setelah, uh, setelah besok cuma satu game. I ting minggu gue gak tau, minggu mungkin gak ada game kali ya? Oh gak ada Dallas lawan ini, ada Dallas, oke okay sih Oke okay, mungkin setelah itu kita akan bahas lagi untuk uh, Time out, so once again just say Thank you so much guys for the support, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment And have a great weekend And I will see you guys again very soon, peace out everybody